Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat petang hampa. Ha, hari ni macam dengan biasalah hari Jumaat, segmen kita adalah Info Zidia. Ha, Info Zidia tu apa? Info Zidia tu macam biasalah kita akan bagi tahu apa yang menarik dekat Zidia ni ha. Okey apa? Ha, minggu lepas Teha dah bersama kita, tapi minggu ni pun dia bersama-sama kita tapi berbeza topik. Ha, okey. Sebelum tu Cik Mun nak bagi tahu yang mana belum like kita punya page, hampa boleh like kita punya page pakai ubat suadah hiasan dalaman. Hampa pun boleh follow kita punya IG My Zidia. Ha, lepas tu hampa yang mana belum tengok hasil tangan Zidia, hampa nak tengok design-design yang Zidia yang dah buat, ha, hampa boleh tengok website kami www.zidia.com.my. Okey, satu lagi, hampa pun yang mana belum subscribe kita punya YouTube, hampa boleh tekan Zidia. Ha, dah hampa tekan, dah tengok tu hampa subscribe last kali kan. Okey. Hari ni kita punya segmen apa kita? Feminine. Konsep feminine. Ha, Cik Mo pun tak tahu sangat apa tu konsep feminine. Cik Mo akan tanya kepada Teha. Ha, Teha, apa tu konsep feminine? Okey, feminine tu kita dah jelas dah. Dari segi feminine tu kita dah nampak dah tertumpu kepada perempuan. Oh. Kalau konsep feminine ni kalau kita terapkan dalam interior design, kita boleh nampak dari segi colour, dari segi perabot yang boleh aman lah bila kita masuk. Oh, dari segi colour tu colour yang macam mana tu? Colour dia colour soft. Ha, tapi kebanyakannya pastel lah. Oh, dia lebih kurang macam dengan baju Teha pakai, Cik Mo pakai lebih kurang macam tu lah. Betul. Okey Teha, selain tu apa ciri-ciri konsep feminin, ha, rumah berkonsepkan feminin, apa yang ada ciri-ciri tu? Okey, macam salah satunya tadi kita dah sebut color lah kan. Ha, color dia mestilah kita nak lembut, pastel. Macam contoh color-color dia macam pink, soft grey, turquoise. Kita mesti nak ada salah satu. Contohnya kalau kita dah background kita dah soft, kita mesti nak naikkan bilik kita bagi jadi focus point kan. Betul. Nak bagi nampak lagi kan. Betul. Kita mesti akan macam pemilihan perabot. Kita mesti pilih yang something yang bagi bright. Contoh turquoise. Ha, selain tu ha, dari segi penyusungan perabot dia lebih kepada macam dengan ada setengah dia suka macam dengan banyak perabot, ada setengah dia simple-simple. Macam dengan konsep feminine ni dia lebih kepada mana? Dia lebih kepada simple. Aman je kita tengok. Faham. Dia lebih kurang sejuk mata memandang lah. Ya, betul. Okey, Teha. Selain dengan yang Cik Mo tanya tadi, ada tak contoh-contoh gambar yang berkonsepkan feminine? Okey, ada. Okey, macam yang saya dah sediakan ni, area living hall. Daripada segi, kita boleh tengok dekat sini daripada pemilihan warna dia, kita betul nampak soft, eh? Sangat soft. Dia cuma naikkan warna-warna dari pemilihan bantal. Lagi satu langsir. Dia punya perabot dia simple sangat. Sangat simple. Betul. Dia simple saja, tak banyak pemilihan pemilihan lain pun tak banyak. Oh, dari segi frame pun dia ada juga konsep feminine macam tu? Ya, ada. Oh, faham? Okey, macam ni. Tapi background dia tetap pink. Tapi tak semestinya kita pakai pink. Kita betul. Ada banyak pemilihan color. Contohnya yang ni background pink, tengok dia punya sofa. Sofa dia warna grey. Lebih kuda soft lah. Soft lah juga. Betul. Dia nak naikkan warna-warna pink tu, kita kena something combination color yang masuk lah. Dia punya penyusunan perabot pun memang simple kan? Sangat simple. Dia tak serabut-serabut lah. Sangat simple. Faham. Selain tu ada tak Teha lagi gambar? Contoh-contoh gambar. Okey. Yang ni memang kita tengok dia sangat-sangat soft. Susun dia pun sangat-sangat simple dan cantik lah. Feminine ni tak serabut. Dia macam tersusun, kemas, cantik. Dia selesa. Punya konsep feminine ni ada tak lelaki yang suka ke lebih kepada perempuan je? Okey, kita dah tahu kan feminine tu kita memang lebih kepada perempuan. Tapi ada je sesetengah lelaki yang suka. Oh, faham. Tapi tak semualah, lebih tak dia semua. Lebih fokus kepada perempuan lah. Betul. Faham. Selain tu ada lagi? Okey, yang ni last area yang saya nak tunjuk. Ini area mana? Ini area living. Tengok daripada dinding dia, Ma. Putih kan? Betul. Putih. Dia cuma nak naikkan perabot dia. Tapi ni lebih kepada dia punya dinding dia tu wallpaper ke? Macam mana? Design ke macam mana tu?
Yang ni kalau daripada gambar ni kita tengok dia, dia tak wallpaper pun. Oh. Yang ni dia pakai brick, betul-betul brick. Tapi warna dia memang very very soft lah kan? Yes, soft. Okey, tengok. Dari segi lain yang boleh Teha bagi tahu dekat kita punya penonton. Okey. Dari segi pemilihan perabot pula, dia tak banyak, dia macam konsep dia clean line. Dia tak banyak line-line yang serabut-serabut, macam clean je. Bila kita tengok dia clean. Faham, dia lebih kepada perempuan. Lepas tu warna dia yang soft-soft. Cik Ma nak tanya lagi satu. Teha suka tak konsep feminine ni? Teha suka warna yang soft? Saya tak berapa suka warna soft sebab saya ni jenis yang kasar. Oh, Teha lebih suka kepada macam mana tu? Warna macam mana? Lebih kepada maskulin. Maskulin konsep kelakian lebih kurang macam tu lah. Tak semua lelaki suka, tak semua perempuan suka konsep feminine. Ada juga yang suka kala-kala gelap. Betul. Cik Mo pun kurang lah sebab Cik Mo pun lebih kurang Teha juga kasar. So Cik Mo pun kala lembut-lembut ni pun adalah juga, ada setengah tu sukalah juga tengok juga pada design kan. Betul. Okey hangpa. Sampai setakat itu saja serba sedikit yang mampu kami kongsikan dekat hangpa. Kita jumpa lagi pada next topik minggu depan. Okey, bye. Assalamualaikum.